Hai, pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara ganti puli RD yang masih standar menjadi puli yang sudah menggunakan bearing. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like untuk mendukung channel ini. Puli yang akan saya pasang kali ini adalah puli dari bahan aluminium yang sudah menggunakan bearing dengan kelebihannya yang lebih loncer. Puli ini saya dapatkan di toko online dengan harga Rp12.000. Cukup murah tapi tidak murahan loh. Pertama, kita buka rantai. Lalu lepas tali shifternya. Dan lepas RD agar puli lebih mudah untuk diganti. Ini adalah puli standar bawaan dari RD Shimano. Selanjutnya, lepas puli yang lama dengan cara melepas baut puli seperti ini. Standar dari Shimano berbahan plastik dan belum menggunakan bearing. Sekarang kalian bisa melihat perbedaannya. Selanjutnya kita pasang puli yang baru. Dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya, pasang kembali RD, rantai, dan tali shifter ke posisi semula. Setelah menggunakan puli ini, kayuhan sepeda menjadi terasa lebih ringan. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share video ini.